Dalam bidang pertanian di Provinsi Bali, terdapat sistem irigasi tradisional yang dinamakan subak. Subak merupakan suatu organisasi yang melakukan pengairan secara tradisional serta menjadi bagian dari budaya yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah Bali. Subak adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air atau tata guna tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosio-agraris, religius, dan ekonomis yang secara historis terus bertumbuh dan berkembang. P3TGAI, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi, merupakan salah satu program padat karya tunai yang dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu subak yang mendapatkan pendanaan dari program P3TGAI adalah subak pekarangan yang terletak di Desa Petak, Kabupaten Gianyar dengan luas wilayah subak 47 hektar dan jumlah anggota subak sebanyak 46 kakak. Program ini merupakan salah satu kegiatan swakelola yang memberdayakan para petani sebagai pekerja, di mana pekerjaan di lapangan dan juga pengelolaan keuangannya diserahkan langsung kepada kelompok tani. Dalam hal ini, khususnya di Bali, pendanaan disalurkan langsung melalui lembaga subak di daerah irigasi masing-masing. Pada tahun anggaran 2021, sebanyak 210 lokasi subak yang tersebar di 129 daerah irigasi, 9 kabupaten kota, 42 kecamatan, dan 149 desa di Provinsi Bali merupakan penerima pendanaan P3TGAI untuk bidang perbaikan dan peningkatan irigasi desa. Om Swastiastu. Jadi yang butuh Tirta Septian mewakili Pekaseh Subak Pekarangan Hulu Gianyar Bali mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah kami terima melalui saluran irigasi tersier program P3TGAI. Besar harapan kami untuk ke depan berkesinambungan agar semua kegiatan pada subak kami dari petani, dari saluran irigasi berjalan lancar. Suksema atur didang, Om Santi 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 Om. Semoga melalui program P3TGAI ini, niat baik pemerintah dapat tercapai, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.